inspirasi kita untuk ke depan semakin semakin apa ya? Waktu tenang, memetakan tempat-tempat aman. Ada satu desa hujan dan kami masih semua berkumpul di kantor desa. Terus dia duduk ini gementar, saya pikir dingin. Ya, dengan kondisi jalan ya. Saya untuk kalau terjadi apa-apa, pas ada. Ayah nenek Ari dia duduk tapi dia gementar. Integrasi ini menjadi penting karena akan mengefisiensikan pendanaan ya, terutama dari pemerintah, karena untuk kajian kerentanan saja untuk iklim itu memiliki dana sendiri, kemudian untuk analisis risiko bencana juga memiliki dana sendiri, dan itu dilakukan juga membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kalau ini bisa digabungkan menjadi satu, tentu anggaran bisa dihemat dan sisanya itu bisa-bisa untuk kegiatan-kegiatan operasional yang lebih dibutuhkan di level masyarakat. Terbentur dengan anggaran. Boleh juga makanan untuk itu kita ambil dari mana? Itu adalah salah satu, ya kan? Padahal tahu pemimpin untuk mengajak. Karena program ini dilakukan oleh plan PTU, hanya sangat terbatas. Hanya ada 5 desa. Harapannya ke depan bisa dikembangkan. Sama di tenas ini supaya pokoknya terjadi apa-apa kita mati sama. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Pas ada. Hayang nenek Abi dia duduk tapi dia gimana? Mungkin karena salah gunaan dari